Halo Minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini kami akan membahas 5 anime Spring 2022 dengan tema isekai terbaik. Oke, daripada penasaran mending langsung saja kita simak 5 daftar berikut ini. Sokei Soujo no Virgin Road. Mayoi Hito adalah pengembara yang datang dari dunia yang jauh yang dikenal sebagai Jepang. Tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa mereka meninggalkan rumah mereka. Satu-satunya hal yang pasti adalah mereka datang membawa bencana dan malapetaka. Dan tugas untuk memusnahkannya ada di tangan Menou. Namun, ketika ia bertemu dengan Akari, kisahnya berubah. Tate no Yusa no Nariagari Season 2. Ini adalah season kedua dari anime Tate no Yusa. Masih bercerita tentang Naofumi Iwatani, seorang otaku, yang dikirim ke dunia lain untuk menjadi seorang pahlawan perisai, demi menyelamatkan sebuah negara dari kehancuran. Anime ini akan berlanjut dengan sangat seru, jadi pastikan kalian untuk menonton anime yang satu ini. Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu. Karyawan kantoran, Leon bereinkarnasi di dalam dunia otome game yang sangat menyiksa. Di dunia baru ini wanita berkuasa dan hanya pria tampan yang diakui, tak seperti dirinya yang memiliki tampang karakter pendukung. Untungnya Leon masih memiliki ingatan kehidupan sebelumnya tentang game yang kini ini ia tinggali. Dengan ingatannya sebagai senjata pamungkas, ia berusaha merevolusi dunia barunya sekarang, agar dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Honsuki no Gekokusu Season 3. Motosu Urano merupakan seorang mahasiswi yang sangat mencintai buku, dikelilingi buku adalah sebuah kebahagiaan terbesar yang ia rasakan. Namun suatu hari perpustakaan mengalami gempa dan Motosu mati tertimpa oleh buku-buku yang ia miliki. Bahkan saat detik-detik kematiannya, ia berdoa kepada Tuhan agar terlahir kembali untuk bisa membaca buku. Dan ternyata ia benar-benar bereinkarnasi di dunia yang berbeda. Motosu kini hidup sebagai seorang anak kecil bernama Main yang sakit-sakitan. Dunia di mana ia hidup kembali benar-benar berbeda dengan kehidupan era modern seperti sebelumnya. Gaikotsu Kishisama, Tadaima Isekai e o Dekakechu. Suatu hari, seorang gamer bermain game sampai tertidur. Ketika bangun ia tiba-tiba berada di dalam dunia game dengan wujud tengkorak lengkap dengan senjata dan jubah besi. Dengan penampilan yang mengerikan itu, Ark harus mencari tempat untuknya tinggal di dunia fantasi. Ark yang hanya ingin hidup tenang bertemu dengan elf cantik dan ikut terseret pada perjalanan yang penuh masalah. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Profesor Dunia.